Naskah ini sebenarnya milik koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta. Ya, kemudian ini salinannya dihibahkan di Perpustakaan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Naskah ini ada naskah Bapak Diponegoro. Bapak Diponegoro itu sebenarnya banyak macamnya. Ada yang ditulis dengan huruf Jawa, ada ini yang istimewa ditulis dengan aksara Pegon. Aksara Pegon itu artinya aksaranya Arab tapi bahasanya Jawa. Jadi ada arokat-arokat tambahan dan itu menjadi berbahasa Jawa. Jadi eng itu go, ada titiknya bawah di apa titik bawah itu baca jadi ngo. Jadi bisa dibaca dalam bahasa Jawa. Ya, ini konsepnya sebenarnya ada dua ruangan ya Mas ya. Dua ruangan. Yang sebelah timur itu untuk galeri naskah kuno, yang sebelah barat ini untuk galeri koleksi lokasi koleksi lokal konten dan kabupaten kota Jawa Tengah. Jadi nanti setelah peresmian ini akan dikembalikan seperti sesuai rencana awal. Nah, sementara ini yang dipajang di sini kan naskah kuno masih ada di sini, nanti akan dikembalikan ke sana. Yang koleksi naskah asli kami ini ada tujuh judul, tapi ada satu yang eksemplarnya cukup banyak. Sementara yang tadi itu untuk kepentingan galeri itu sebenarnya itu replika. Replika, 5 replika itu 4 itu koleksi Perpustakaan Nasional, yang satu koleksi yang Mushaf Al-Quran itu koleksi dari Pondok Pesantren Al-Islah Tembiring.